Alhamdulillah rabbil alamin, sama-sama kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah rabbil alamin sampai saat sekarang ini masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita nanti pada hari kemudian mendapat sahabat beliau. Pada pagi hari ini tanggal 13 tanggal 23 September 2018 akan ada acara pernikahan antara saudara Alam Sahnan Arhab dengan Pak Fahriah. Acara selanjutnya yang saya serahkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih wa la ta'muril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min naqil ibadi wal biladi ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa karena sungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat yang lain, baik kita memimpin dengan cara yang zalim atau yang dibenci orang yang kita pimpin, tentu akan ada protes-protes. Kalau sudah ada protes-protes, tentu akan seburuk. Kalau sudah ada protes-protes kecil atau riak-riak kecil dalam rumah tangga, itu akan mengganggu dan sangat mengganggu sekali. Bisa jadi kita sebagai pemimpin melihat riak-riak kecil itu akan menjadi jengkel. Kalau sudah ada kejengkelan, pasti ada setan di situ. Biasanya kita akan menjadi pemarah, akan menjadi kalap. Tetapi kalau kita berusaha menjadi pemimpin yang baik, insya Allah kita akan dicintai oleh orang yang kita pimpin atau istri kita. Ya, harap ya. Begitu juga, jangan mentang-mentang pemimpinnya dari luar daerah atau jauh dari sana, bangsa Arab ya, mentang-mentang dari jauh terus tinggalnya di sini, di strategi dekat keluarga, semena-mena terhadap pemimpinnya juga tidak baik. Kalau sudah menjadi semena-mena, harga seorang laki-laki itu pasti akan berubah menjadi ketegangan ya. Kalau sudah menjadi ketegangan, tentu akan menimbulkan kejengkelan. Kalau sudah menjadi jengkel, tentu akan ada setan-setan yang akan menghantui kita.
dan itu sangat mengganggu dari keharmonisan rumah tangga. Bapak nak berhajat sama mak ta, tidak sampai tertolak-tolak ya dengan mentah-mentah. Kalau mau menolak misalnya harus dengan ucapan-ucapan yang halus, harus dengan ucapan-ucapan yang berakhlak sehingga suami kita maklum dan tidak tersinggung. Ya biasanya begitu laki-laki ya. Lebih barokahnya akad nikah ini, mari kita semua yang hadir di sini, terutama pengantin dan saksi-saksi yang hormat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa dan noda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hakim, tolong nikahkan saya dengan Alam Su'anan Harahap dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat di Baitul. Sudah latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Su'anan Harahap, saya nikahkan saudara dengan Barhiyah binti Samsudin almarhum serta mas kawinnya seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Pak Ria binti Pak Rudin dengan mas kawin seperangkat kain sholat dibayar tunai. Berbeh, jemaah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair. Selanjutnya penandatanganan berkas-berkas pernikahan. Yeah.
Sudah hadir atau baru saja tiba di lokasi acara kami, silakan langsung saja menyantap ala kadar yang telah disediakan oleh keluarga kami, ya langsung saja. Dan yang sekali lagi mungkin mau mengabadikan fotonya, silakan. Wah, kameramen sudah bersiap. Tom Sote juga ada jangkang bersatu Anissa Rahmat. Terima kasih. Berapa jam mungkin baru menyelesaikan acara jam berapa atau ketiga, ya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada terima kasih yang langsung besar-besarnya kepada tamu undangan dan keluarga juga yang bisa langsung foto saja, ya karena kamera kami sudah bersiap 24 jam dari tadi sudah sampai untuk mengambil fotografer kami bersama leader sound system. Ya. Oh iya, sampai acara setuntas kami akan menghibur Anda. Ya, kebetulan di sini saya mendatangkan biduan yang cukup ayu cantik ya, bersama sang vokalis handal juga ya, dan juga orang kami yaitu Mami Wawet bersama Pak Baikwati Sulastia ya. Atau kali ini ya dia ketemu lagi sama teman lamanya, teman TK-nya ketemu sekarang ya. Mbak Wati bersama Mbak Sri lagi fotografernya ya, silakan itu dipersiapkan teman SD-nya dulu tuh waktu sekolah di MI Dasar Kong ya, ketemu sekarang di Skartija kembali ya. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan kami yang biasanya langsung saja menyantap siang mungkin ya, dan setelah itu bisa langsung memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan di tempat kami yang cukup sederhana, dan berbahagia selalu kedua mempelai ya, semoga langgeng selamanya ya. Dari kalau bahasa sininya dari kakek sampai nenek ya, kalau bahasa Arabnya pengkali jadi sayang. Luar biasa ya. Well, you DJ.
Ya, kembali bersama Bintang Kejar di sini ya. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan suara emasnya juga bisa. Sayangku, hari ini aku cantik, yes. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey, sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Ayo Pak Sri, goyang Pak Sri. Ayo Pak Sri, silahkan. Ya, Pak Elia kakak. Ia memang cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey, sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakan, lagi macam, lagi macam, banyak berdua dengan dirimu. Kenalah cantik, tapi bukan so cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Ada request Mas Sri? Mas Sri mintanya lagu apa Mas Sri? Ayo, ya silakan ya, mungkin kedua orang lain juga di sini boleh bertanya. Mintanya tuh malah apa Mas? Mintanya lagu.